Sahabat, jumpa lagi dengan channel Aristawan Kargo Iwan Solo. Kali ini saya akan membahas tentang kiriman burung merak, karena banyak dari sahabat yang WA saya menanyakan bagaimana syarat-syaratnya kirim burung merak dan jenis apa yang bisa dikirim melalui via udara, via pesawat maksudnya. Selanjutnya simak video ini. Pertama-tama kita urus surat SADN di BKSDA. Surat SADN ini gunanya nanti buat surat angkut satwa dan untuk membedakan dengan merak hijau, karena merak hijau di Indonesia dilindungi, maka ini SADN ini nanti fungsinya juga membedakan antara merak biru dan merak hijau. Dan kita urus juga labnya, khusus ayam dan unggas besar lainnya harus pakai lab, karena merak termasuk unggas besar, jadi dia juga harus pakai lab. Yang terakhir kita urus dokumen karantinanya. Di dokumen ini tertulis burung merak yang dikirim, jadi jangan sampai di dokumennya dua yang dikirim lebih dari dua, karena nanti biasanya kalau sampai tujuan sampai ketahuan burung akan dikembalikan ke daerah asalnya. Ini yang saya kirim anakan merak biru umur 1 bulan tujuan Tarakan. Jadi yang aman dikirim untuk saat ini di Indonesia merak biru, karena merak biru merak dari India dan statusnya bukan burung dilindungi. Jika sahabat ingin membeli merak hijau, sahabat harus membelinya di penangkaran resmi, baru bisa dikirim via pesawat karena dia punya sertifikatnya dari BKSDA. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika sahabat menyukai video ini, agar sahabat bisa mengetahui cara-cara kirim hewan lainnya. Terima kasih. Sama-sama.